kelihatan sudah cerah Pak, bisa senyum semua Pak. Menandakan hari ini bisa lulus 100% Pak. Harapan saya kerjasama ini terus berlangsung dan jangan putus sampai hari ini. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Makassar tentunya mengucapkan terima kasih, penghargaan dan apresiasi yang luar biasa kepada pemerintah Kabupaten Pasir, pemerintah Kabupaten Sitaro, Kabupaten Tidore yang telah memberikan kepercayaan kepada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Makassar untuk melatih dan mendidik para calon-calon JPT Pratama, calon eselon 2-nya di kampus Pusat Pengembangan Regional Makassar ini. Teman-teman peserta PKA Angkatan 6 telah menunjukkan bahwa memang layak dan dipersiapkan untuk menjadi kader-kader pimpinan yang akan menduduki JPT Pratama atau eselon 2 nanti. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Basar Inovasi Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan 6 tahun 2022 di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Makassar hari ini, Selasa 29 November 2022, saya nyatakan dibuka dengan resmi.